Halo, Assalamualaikum. Kali ini Puji mau bagi resep cara membuat pentol bakso mercon. Sebelum dimulai videonya, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe atau berlangganan dan juga loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan video masak atau video ide bisnis kuliner di channel ini. Tiga siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 cabai merah besar, 10 cabai rawit, 20 butir bakso rasa sesuai selera ya, mau bakso ayam atau bakso sapi, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan gula merah secukupnya. Pertama, belah silang dahulu semua baksonya, kemudian bakso digoreng. Lalu balik-balikan ya agar matangnya merata. Masak bakso sampai teksturnya mekar. Dan angkat bila sudah matang. Kemudian, masak sebentar bumbunya seperti cabai merah, bawang, dan cabai rawitnya. Dan masaknya jangan sampai kering ya. Lalu sekarang angkat. Kemudian, dihaluskan menggunakan blender atau bisa juga dengan diulek ya. Tahap selanjutnya, ditumis menggunakan sedikit minyak. Lalu tumis sampai bumbunya harum. Setelah cukup matang, ditambah air secukupnya. Dan tambah penyedap rasa, garam juga gula. Lalu masukkan semua baksonya. Aduk bakso dan masak sampai airnya surut. Jika sudah matang, pentol bakso siap dihidangkan. Makasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe ya, karena akan ada video baru tiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.